Pembukaan Festival Literasi dalam rangka Bulan Buku Yogyakarta 2012 dilakukan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dengan pemotongan pita yang disaksikan oleh penggagas Bulan Buku Yogyakarta Heri Sudianto dan Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta Sri Adiati. Bulan Buku yang digagas Wali Kota sebelumnya oleh Heri Sudianto sejak tahun 2009 kini sudah memasuki tahun keempat. Namun yang menjadi keprihatinan adalah masih rendahnya minat masyarakat mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Sementara itu penggagas Bulan Buku Yogyakarta Heri Sudianto mengatakan gerakan mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat atau TBM harus selalu dikembangkan, bahkan pihaknya menargetkan di RW-nya untuk dibentuk TBM. Berharap Pak Haryadi terus mensupport program ini dengan baik dan mungkin harapan saya gerakan Bulan Buku ini bisa lebih melibatkan anak-anak muda, Pak Tayyip. Mungkin juga bisa dunia maya, saya kira dimanfaatkan betul. Saat ini terdapat 192 taman bacaan masyarakat, namun sebagian besar tidak aktif, sehingga gerakan program ini mengambil tema Yuk ke TBM untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke TBM. Festival Literasi diawali dengan talk show, selain itu juga ada peluncuran buku hasil karya anak-anak binaan Perpustakaan Kota Yogyakarta. Selain Festival Literasi, Perpustakaan Kota Yogyakarta juga menyiapkan sejumlah kegiatan dalam Bulan Buku Yogyakarta 2012 seperti gerakan Sumbang Buku, Lomba Penulisan Cerita Anak, dan Gebiar Taman Bacaan Masyarakat.